Hello. Jadi gue lagi di makeup dan today A-team si Dimas, Rifki dan juga Shannon kita lagi mau photoshoot Daniel Wellington hari ini. Coba lihat dulu tadi. Oh, tadi lu tuh nunjukin jamnya. Iya. Gue sadar, gue kira dia cuma foto iseng. Coba lihat. Gue baru nyadar gitu. Anjing. Kalian harus tunggu ya, nanti malam ada kejutan dari gue. Video gue sama Raden. Raden jadi artis, jadi aktor. Oh iya, bener. Bagus. Ntar pindahin ke laptop gue ya. Ke laptop. Yaudah, ke laptop gue. Ini sih yang detailnya. Ya udah, bagus. Gue makan dulu deh. Bawahnya mau pakai eyeliner putih. Lihat, gue mau menunjukin suatu hal yang menjijikan. Kalian mau lihat gak? Gue abis cabut gigi. Gara-gara gigi gue tuh bolong. Terus kayak udah ditambal, copot mulu. Sampai akhirnya gue capek, udah gue biarin. Sampai akhirnya gigi gue bener-bener rusak banget. Terus kayak patah gitu, gue lagi makan patah. Terus kayak yaudah tuh udah parah banget. Karena akhirnya kata nyokap gue, kan nyokap gue dokter gigi, kata nyokap gue nggak bisa dipertahanin itu giginya, nggak usah dipertahanin. Ya udah akhirnya dicabut, tadi gue dicabut gigi gue, ini gigi geram gue, dan wah gila anjing ngaco itu tadi tau nggak, apa sih namanya, akarnya gigi gue sampai masih kuat gitu, pas ditarik itu masih ada yang satu yang nyisa di dalam gitu, wah gila sampai pakai tang segala, gue sampai stres anjing. Dan lo mau lihat nggak? Hari nompong. Lihat masih berdarah kan? Masih berdarah kan? Gila, darahnya masih kayak gitu banget. Lu nyambut sama nyokap lu? Gimana kalau hidup ini kayak lu doang satu-satunya manusia yang waras tapi yang ada di sekeliling lu itu robot? Nice thought. Probably, I don't know. Salam juga dari Karin ke Makassar. Serem gak gigi gue? Ngapain pakai gigi palsu di belakang dong? Siapa yang mau liatin gue di gigi belakang? Masa kayak ada yang mau promo mau pakai gue? Gue mau pakai Karin dong jadi model, tapi liat lu gigi geramnya full nggak? Kocak. Dan itu gue dong, highlighter gue. Nih, makanan kesukaan gue. Gue tuh kagak bisa makan yang mahal-mahal tuh. Makanan Perancis yang mahal tapi cuma dikit kagak bisa. Nih, gue makan banyak. Warteg sih the best. Warteg anjing, iya parah. Warteg kalau abis pulang les, pulang sekolah, bener deh. Ini teh botol, Bukan teh botol lagi teh, ini apa es teh yang dibuat sama ibu-ibu, tau nggak? Aduh, itu the best anjing. Parah. Ada online shop yang baru gua PP-in. Hi, she perfume new. Kamu kalau mirip sama mama yang di rumah tau? Ya iyalah, gua anak nyokap gua. Lapangan basket ya, Wah. Oke, nanti gue masukin talent oriental belah. Bukannya Shannon oriental loh. Oriental tuh Cina gitu kan, Cek? Iya, enggak. Gue Indo Barbie. Gila. Indo apa? Barbie enggak tuh, Cek? Mantap. Si Alvi udah tahu kan tadi malam ada lu. Kayaknya ada lu nih, gini kan. Percaya dia sama aku. Nanti pasti Cek kesini. Masa sih orang dia jarang banget basian ke park, gue gak tau kan. Udah tuh pas gue lagi joget sama Alvi, bener dipanggil sama Aldo. Tuh kan bener kata si Alvi. Hah? Agak sih. Hai, aku Karin Lovers. Lagi naik sini, mbak Nia. Naik sini apa? Makeup, 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 makan.
Lalu apa? Maci. Coba lo mau dibecong nih. Anjing gak dapet. Eh, kasihnya mana? Cukup ya. Sebentar, saya harus pause live karena pacar saya ngechat. Sorry, punya pacar. Siapa tuh? Halo ya. Hai gengs. And me is back. Mau buka. Aku emang enggak bisa diem kalau di make up-in. Kasih blending ya di shadow ini biar bola-bola gini. Tuh, yang nanyain Shay di mana, Shay? Shay lagi pacaran. Anjir. Siapa sih pecongannya, Mbak? Ya. Terpampang nyata di kelopak mata saya, Mbak, hari ini cantik banget loh. Cantik yang paripurna. Cantik yang paripurna, terbit matahari. Dimas, dimana? Coba di telepon dong. Tadi sebenernya udah dekat, kejebak macet. Daniel. Ini udah mau. Rin, Kak ya. Apa? Sini gak boleh ngerokok. Atau mbak, sini di teras. Boleh mau ngerokok. Bolehin aja udah. Mau ditanya. Ya udah, obat aja. Bukanya gak ada ya? Gak usah. Obat gue juga mau. Lu makan dulu tuh, enak tuh wis makan. Tau gak? Tau gak? Wis mangan, raudut, paru-paru, ora semel. Gimana? Sini, kasih tau sama viewer. Wis mangan, raudut, nih, paru-paru, ora semel. Apa tuh artinya? Abis makan, gak ngudut, gak ngerokok, paru-parunya gak senyum. Bener. Habis gimana ya? Cinta gue udah ngechat. Cintamu? Siapa cintamu? Cesario. Sudah main buka-bukaan sekarang? Enggak lah, bukan gue. Jadi basically kalian nontonin live gue lagi makan. Dan ada 3.300 orang yang lagi nontonin gue lagi makan. How lit is that, mate? Gue ngidam sate taichannya Rachel dah ini. Wah, aku dari sana tebet. Enak banget, woy. Ngantri tau mah. Kemarin gue mesen sama Alfik. Mie goreng itu yang dulu ya, bro? Enggak, gue masuk sama mie gorengnya. Kayak ya, gue ke tempat taichan bukan buat makan mie goreng, ini buat makan taichan. Makan gue pakai tangan kiri, bego. Itu namanya HP lu lagi ke mirror, tau ga? Ya makali gue makan pakai tangan kiri. Tangan kiri mah buat cebok ya, Wak. Suka bener ini, mana sih Devi? Devi adek gue, lu jangan pada gitu dong. Nih tau ga? Yang like itu kakak gue. Devi itu adik gue, jadi jangan lu semua berani-berani ganggu keluarga gue. Kakak gue raja terakhir, Devi, aduh itu yang paling cantik. Gimana dan cantiknya? Cantik paripurna. Devi adik gue, jangan digangguin. Devi Anggita, I love you. Siapa yang setuju Devi yang kita masuk A-Team? Rifki mau kan? Rifki mau kan ada cewek baru A-Team? Mau dong. Mau ya? Apalagi Devi yang kita. Gila.
Hot banget sih Devi anjing. Gue denger suaranya sangi anjing. Susah ya makan. Pada no. Woi jangan gitu dong, Devi yang kita adek gue luma pada. Iya emang enaknya sih pakai tangan, tapi gue mager karena gue mau photo shoot. Dan gue kalau di luar rumah gue nggak mau makan pakai tangan, karena ribet. Gue emang kalian gue adalah nge-brainwash orang tau gak? Kalau misalnya gue lagi makan, gue bikin snapgram makan, lu semua masih lapar. Udah deh, gue mau makan dulu. Nggak tenang makan gue di London. Bye-bye.